Memperingati Hari Pahlawan, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando memimpin ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado. Ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado dalam rangka Hari Pahlawan Nasional 2021 diawali dengan upacara dan hening cipta yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando Rabu pagi tadi. Wagub menuturkan, peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk kontemplasi perenungan, introspeksi evaluasi terhadap perjalanan bangsa supaya dapat mengisi pengorbanan yang sudah diberikan para pahlawan kita dengan optimal, terutama untuk membangun menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hari Pahlawan momentum untuk kontemplasi, introspeksi, evaluasi terhadap perjalanan bangsa. Baik di tingkat nasional maupun kita di Sulawesi Utara, saya berbuat mengisi pengorbanan yang sudah diberikan para pahlawan kita dengan optimal, terutama untuk membangun, menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Saya menghargai para pahlawan medis kita yang tidak gentar menghadapi serangan COVID-19. Itu pahlawan-pahlawan baru di tengah-tengah kita. Wagub juga mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk menghargai para pahlawan medis yang tidak gentar menghadapi pandemi COVID-19. Mereka adalah pahlawan-pahlawan baru bagi kita. Upacara tabur bunga dan ziarah turut dihadiri Ketua DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, serta jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Paul Bole melaporkan untuk Kawanua TV.